Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bi ittihadi wasilatil arham. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Hadratul kurama wal julasa'il aiza wa bil khusus guru kita semuanya Kiai Umar Fakihuddin, yang kami hormati Ustadz Heri, Ustadz Teguh, dan seluruh jajaran kepengurusan Yayasan Subulus Salam Nusantara. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan keridhaannya, rahmat dan seluruh pertolongan untuk orang-orang yang senantiasa berjuang dalam agama Islam. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, semoga pagi hari ini kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah, kebahagiaan, kesehatan, dan selalu yang punya utang semoga cepat lupa, cepat lunas. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini mending ngaji kitab saja. Saya dari tadi ngotak-atik, timbang boten urut. Mending ngaji kitab saja. Kitab yang saya bawa, ya biasa kitab Ustadz kekinian itu pakainya gadget. Jadi yo mengurangi berkah. Nek ndonga ora mustajab, ndak mustajab. Kalau kiai dulu itu pegangannya kitab sama tasbih, sekarang gadget. Nah, jadi kayaknya menghadap kiblat, khusuk jebule weanan. Alhamdulillah. Kitab yang saya bawa ini namanya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Persiapan hari pulang, persiapan hari pulang. Setiap kita pasti akan pulang ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni dengan kematian. Untuk hal yang satu ini saya senantiasa ngalah sama panjenengan, menawi panjenengan badhe rumiyin kula sumanggaake. Kalau jenengan ndak duluan ya ndak apa-apa, saya yang terakhir. Pokoknya selalu mengalah dalam bagian ini. Alhamdulillah. Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad ini adalah kitab karya kecil, karena karya besarnya Fathul Bari. Fathul Bari syarah Bukhari. Lah ini karya kecil tapi besar maknanya, yakni dari Syekh Ibn Hajar al-Asqolani. Beliau adalah seorang muhaddis yang sudah tidak dipertanyakan lagi, sudah tidak diragukan lagi kepakarannya dalam soal hadis. Kitabnya kecil, namanya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Persiapan hari apa tadi? Hari apa? Kok semangat men Pak Jenan? Alhamdulillah. Semoga kapanpun kita pulang diberikan derajat husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Maruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ada satu yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang paling utama dan tidak ada keutamaan di atas dua perkara itu. Keutamaan dua perkara ini tidak ada yang di atasnya lagi. Apa itu? Yang pertama, al-imanu billah. Iman kepada Allah, ini udah tidak ada yang di atasnya lagi. Maka tiap kali kita ngaji Alhamdulillahirrabbilalamin atas nikmat apa? Iman. Ada dua orang kecelakaan misalkan. Dua orang kecelakaan, serempetan atau tabrakan atau senggolan. Sama-sama masuk ke rumah sakit. Blek. Biliknya berdekatan, dokternya sama, obatnya sama, ya, obatnya sama, dokternya sama, penanganannya sama. Yang satu begitu masuk rumah sakit, Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah. Yang satu, walayung, loro tenan, mati we, gara-gara kowe sing nabrak aku, kowe ora ngriting. Sudah antara hidup dan mati, ijik kelingan riting. Apa perbedaan kasus orang pertama yang langsung dzikir pada saat musibah dengan orang yang saat musibah masih marah-marah? Kualitas iman. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kualitas apa? Iman. Ada orang kalau dapat nasihat, Budi sing sabar nggih, sing ikhlas. Iya Lek. Muga-muga diparingi sabar, paringi ikhlas dadi ganjaran. Ada orang seperti ini. Saya yakin modelnya kayak jenengan-jenengan inilah. Wajah-wajah sabar, ikhlas, wajah-wajah jam 2 malam lah. Bangun tidur, jam 2 malam, kamar mandi habis itu. Alhamdulillah. Soli-soli hatta waduk mana. Insya Allah. Nah, ada orang yang kalau dapat nasihat, wis to, sing sabar, sing ikhlas, kabeh wis diatur Gusti Allah. Sabar apa, panganan apa, kowe orang nglakoni, kene mumet ora karuan, ikhlas apa meneh kuwi. Muntah. Apa mun? Muntah. Dapat nasihat malah muntah. Apa yang membedakan di antara kedua ini adalah kualitas napa? Iman. Bapak Ibu rahimah. Maka kalau orang imannya sudah kuat, ini udah tidak di atas lagi nih. Ini anugerah Allah yang luar biasa. Saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang dengan kualitas imannya yang kuat. Amin Allahumma. Jadi pada saat didapat nasihat sing sabar, sing ikhlas, jawabannya apa? Insya Allah saya tambahi sabarnya, insya Allah saya tambahi ikhlasnya. Ini bapak-bapak ini wajah-wajah kalau ke masjid nunggu adzan apa nunggu qomat Pak? Wajahnya loh Pak, nunggu adzan apa komat? Atau nunggu waladolin? Santri nek kuwi nunggu waladolin, aku ngerti loh wong. Nunggu waladolin, alasannya masjidnya wis kebak. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, apa yang membedakan semuanya itu adalah kualitas napa tadi? Iman. Ini benar-benar luar biasa. Jangankan iman kepada zat yang benar, hak untuk diimani, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada sesuatu yang salah saja ngefek. Yakin pada sesuatu yang salah saja memberikan efek. Contoh, nih Ustadz Teguh. Zaman dulu kan kita masih SD gitu ya. SD itu pas lagi SD terus main layangan. Main layangan tiba-tiba maaf kebelet. Kebelet gitu, kebelet. Bareng ngono terus kebelet, temennya bilang, kebelet langsung ambil apa? Batu, taruh di mana? Kantong, musuh. Yakin pada sesuatu yang salah, bernama batu saja bisa mempengaruhi otak, mempengaruhi anatomi tubuh, mempengaruhi segalanya. Yakin pada batu loh Pak. Salah itu. Itu saja pengaruh. Maka orang paling berpenyakit adalah orang galauers, bingungers, terus apa lagi? Mumeters, apa lagi? Yos pokoknya ragunan, dikit-dikit ragu. Yakin pada sesuatu yang salah bernama batu saja yang tadinya kebelet apa tadi? Itu bisa berubah. Apalah lagi kemudian kita yakin kepada pencipta batu, pencipta alam semesta, pencipta bumi langit semuanya, pencipta diri kita, yakni Allah Subhanahu. Maka ini menjadi kualitas pembeda Pak. Ada orang yang dengan adanya PPKM oleng. Ada orang PPKM ya singguyang-guyu. Saya ngelihat wajah singguyang-guyu itu jenengan. Alhamdulillah. Nganti ditagih hutang ya tetap. Alhamdulillah. Ini kualitas apa? Iman. Lamal iman, apa itu iman? Apa itu iman? Ya kalau dalam definisi-definisi ilmu tauhid, al-imanu adalah ikrarum bil lisan, tasdiqum bil qalbi, wa amalun bil arkan. Tuh. Awas santri-santri nanti ditanya, tidak bisa jawab ngatek sampai sore, bisa jawab dapat hadiah umroh. Brosurin dhisik. Al-iman ikrarum bil lisan, tasdiqum bil qalbi, wa amalun bil arkan. Ini khusus untuk santri-santri. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian sing paling simpel, mal iman, apa itu iman? Sing paling gampang mawon lah. Iman itu meyakini janji seolah nyata di depan mata. Meyakini apa? Ulangi. Janji seolah apa? Nyata di depan mata. Bagi orang beriman 200.000 yang 100.000 disedekahkan karena mana qasa min malin, mana qasa min malin min sadaqatin. Mana qasa min malin atau mana qasa min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak ada aukamakol ya. Tidak ada satupun harta yang disedekahkan kecuali justru bertambah, justru bertambah. Orang yang tidak iman atau ragu 200.000, 100.000 buat sedekah, apa yo kok tambah yo? Ragu. Tapi orang beriman, bismillah. Meyakini janji seolah nyata di depan mata. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Itu pengertian iman. Orang begitu sakit, orang tidak beriman yang dipikir apa? Iki gara-gara riting, iki gara-gara mau orang nganggu masker terus kono nyemprot kena aku. Wah semacam-macam. Tapi begitu orang beriman, ini saya sedang diampuni dosa oleh Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi memang benar-benar jauh berbeda antara orang beriman dengan orang. Nah semoga dengan ngaji, tambah iman. Amin Allahumma. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itu yang pertama adalah iman. Orang kalau sudah beriman, itu kualitasnya beda jauh dengan orang yang tidak beriman. Fisiknya bisa sama, hidung ya posisinya di situ menghadap ke bawah, tidak ada yang menghadap ke atas. Menghadap ke atas naik udan biye, blembeng kan. Mata juga di depan, tidak ada yang digitok, sama. Tapi kemudian kualitas imannya yang berbeda. Orang beriman mengatakan tahajud itu meringankan hidup. Orang tak beriman mengatakan ngopo dadak tahajud angel-angel mempersulit hidup. Jauh atau jauh banget bedanya? Jauh banget. Orang beriman mengatakan wislah saya punya anak bismillah biar mondok. Kelak akan ngangkat derajat orang tua. Orang tidak beriman, repot men mondok. Ngeriwangi wong tua nyambut gawe kan untuk duit. Bedanya jadi jauh banget. Maka ini menjadi kualitas pertama di antara bentuk rahmat Allah, bentuk anugerah Allah yang paling di atas adalah apa? Iman. Yo nek nanggon lagu kae jane ana bahasa hanya iman di yang membuatku, ya memang nek ora ono iman mesti oleng. Oleh karena itu semoga dengan nambah ngaji seperti ini kita nambah iman, nambah yakin kepada kehidupan akhirat, nambah yakin bahwa Al-Quran itu pasti menjadi penolong, nambah yakin bahwa dengan sholat itu ditolong oleh Allah, nambah yakin bahwa sedekah itu dibalas oleh Allah, nambah yakin bahwa orang yang disiplin sholatnya nanti semoga disiplin rezekinya, nambah yakin bahwa anak yang hari ini dipondokkan kelak akan ngangkat derajat orang tua. Semakin yakin semakin berkualitas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Seorang suami yang beriman punya istri yang solihah, alhamdulillah jadi raja. Begitu istrinya tidak solihah, metututan, merengutan, jengkelan, jaluan, nuntutan, ngentutan, apalagi. Tetap bilang alhamdulillah. Kenapa? Cepat dadi wali Pak sampean. Dididik kan sabar. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itulah iman. Maka benar kita sepakati semuanya itulah anugerah tertinggi. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian apa kaitannya dengan ngaji kita pada pagi hari ini? Nanti saya akan kaitkan setelah saya bacakan yang nomor 2. Kemudian nikmat yang nomor 2, yang tidak ada lagi yang di atasnya adalah wanaf'u lil muslimin, dan bermanfaat bagi sesama muslim. Dalam riwayat yang lain wanaf'u linnas, dan bermanfaat bagi sesama manusia. Pak, masa urip ora ono manfaate kan wagu nggih. Wagu banget. Meh nulungi wong. Ngopo nulungi bareng? Eman-eman. Masa kita hidup ndak ada manfaatnya? Harus punya manfaat. Wong tadi saya nyicipi kopi, enak tenan kok ya. Alhamdulillah. Terus saya kelingan, ono kopi sing enak kok ngene kuwi, jare nek wis mlebu nanggon hewan, namanya hewan apa? Luwak, terus metu saka kuwi nggon kuwi. Apalah namanya, mosok meh bilang itu ya janganlah. Diarabkan aja lah, min silitil luwak gitu. Keluar dari situ. Karena ora ono sing ngerti. Itu tadinya yang 100.000 bisa jadi jutaan, Pak. Coba yang keluar dari diri kita. Wis dadi menuso metune nggon kuwi ora kanggo. Maka mending ora dadi menuso. Makanya harus manfaat, Pak. Suka nolong. Apalagi mas-mas. Ini mas-mas ya. Mas-mas santri ya. Mumpung ini rahasia, jangan bilang-bilang siapa-siapa mas santri. Rungok ketenanan iki, mas santri. Ini survei membuktikan. Survei saya sih. Survei membuktikan bahwa orang yang entengan itu bahasa Indonesianya apa? Ya, ringan tangan ya. Orang yang entengan itu mas, ojo mong sapa-sapa bener. Mbok paribasane elek, bojone ayu mas. Insya Allah entengan. Terus apa meneh gelem maca selawat. Saat ngelihat yang cantik itu satu ketika nanti nek serampung Qur'ane nek saiki ora ngento. Rampung Qur'ane ngolek sing ayu. Entengan terus ono sing ayu, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Semoga dia yang cantik solehah itu ya Allah khilaf ngelihat saya. Melepuh masjid ya Allah, turunkan selera dia ya Allah. Turunkan selera dia. Cawok canda. Wis pokoke gitu. Demikian murah. Enggak maksudnya orang kalau entengan itu bejonan gitu loh maksudnya. Orang kalau entengan itu bejonan, dia rezekinya di mana-mana, bukan hasil kerja, tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa naf'u linnas, wa naf'u lil muslimin, bermanfaat. Saya punya teman di Kendal, sampai bikin namanya kafe, kafenya kafe walet, kafe apa? Walet. Ketika saya tanya, loh itu nggawe kafe walet gede ini kong ini dari mana? Ini hasil dari usaha liur walet. Liur itu bahasa Indonesia ini apa? Ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini apa? Iler. Coba Pak, Bu semuanya. Penora kalah karo walet loh ya. Bengi nek jenengan sare terus kemudian ditadai niku ilernya. Bareng ono isu kira-kira ditawake enten sing purun mboten? Gratis enten sing purun mboten? Mosok kalah. Ini semuanya bukan kebetulan Pak Bu rahimakumullah. Tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan apa? Sia-sia, tidak ada. Tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti untuk tafakur kita. Mosok sekelas iler walet saja iso ono manfaate larang. Kemudian kita punya lisan, kadang-kadang lisannya ndak bermanfaat, nggawe nglarani tangga dan sebagainya. Maka hidup yang bermanfaat, nek dijaluki tulung wong, kanan kiri dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan mendapatkan anugerah, dua anugerah yang tidak ada yang di atasnya lagi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi orang malah menghindar ketika dimintai tolong. Nah, ini dua perkara yang bermanfaatnya itu melebihi di atasnya. Baik, saya lanjutkan. Tadi ngaji kitab apa ini namanya tadi? Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Persiapan hari apa? Pulang. Persiapan hari apa, Bu? Bon meh kondur. Lanjut. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Alaikum bi mujalasatil ulama wa isti'ma'il hukama. Laksanakan oleh kalian untuk duduk-duduk bersama orang ahli ilmu dan orang ahli ilmu yang punya hikmah. Ada ulama, ada hukama. Kalau ulama lebih cenderung adalah orang yang paham ilmu agama, dia takut kepada Allah. Kalau hukama, orang yang paham agama, dia takut kepada Allah, dia pandai menyampaikan. Nah, ditambahi satu lagi, pandai menyampaikan atau tahu muqtadal hal, tahu situasi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kenapa kita perlu duduk dengan mereka? Ana urip kok ora tau kumpul ustaz, ora tau kumpul kiai, ora tau kumpul gus, ora tau nyedak ming pondok. Wah. Apa yang akan terjadi? Kita lihat. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binul hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Karena dengan duduk bersama para ahli ilmu, hukama seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan hati seseorang, memberikan cahaya, menghidupkan hati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Bapak Ibu rahimakumullah, cahaya itu penting atau penting banget? Penting banget ya. Kalau misalkan ini malam, terus kemudian malam seperti ini, nggak ada cahaya lampu, listrik mati dilala, HP yo mati. Saya tanya, orang itu ada atau tidak? Ada. Tapi kalau gelap semuanya, kayaknya ndak ada orang. Atau kalau mau pegang orang, bisa ketuker orang. Depan saya misalkan kue serabi, depan sampingnya ada kue yang keluar dari itulah, pokoknya duburnya ayam. Kalau ndak ada cahaya, mau ngambil serabi bisa ketuker apa? Untuk jenengan sendiri yang bilang telek, oh jenengan, saya udah ndak oh tadi. Mau ngambil, karena ndak ada cahaya, mau ngambil serabi bisa ketuker. Ya itu. Bapak Ibu rahimakumullah, akhir-akhir seperti ini kadang-kadang ada orang datang, entah itu dari Jakarta, entah itu dari apa, nawar ke sing aneh-aneh, ada nawar ke investasi, ada nawar ke ini itu dan sebagainya. Kalau kita tidak dicahayai oleh Allah, ndak bisa membedakan antara serabi dengan koyone pas ngarep, gurih-gurih, enak-enak, janjine segitu. Begitu wonge lunga minggat les, oh memang, oh jenengan sing ngomong. Paham napa mboten? Itulah pentingnya napa? Cahaya. Maka dekat dengan para ulama, dekat dengan ahli hikmah, insya Allah hidup kita dicahayai. Amin Allahumma. Kalau sampean pakai mobil Pak, lampunya mati, malamnya juga gelap, terus kemudian tidak ada cahaya dari badr, saya sampai kok bilang badr atau apa, rembulan, tidak ada cahaya dari rembulan, pas pakai mobil, saya tanya, jalan itu ada ndak? Ada atau tidak jalan? Ada, tapi seolah menjadi tidak ada. Buntu. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sering buntu. Bukan ndak ada jalan, ndak ada cahaya. Betul. Maka datang ke pondok, ngaji, tanya fikih, tanya tentang akhirat, tanya tentang ini itu dan sebagainya. Ada cahaya. Dan kalau ndak ada cahaya, jalan jelas di depan, kok meksa jalan, yang terjadi apa? Bisa kejenggerung ke jurang. Maka harus, hidup ini harus bercahaya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, saya lanjutkan. Kalau tadi Rasulullah, sekarang mulai ke Sayyidina Abu Bakar. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Man dakhalal kubra bila zadin, siapa orang masuk ke alam kubur tanpa bekal, faka'annama rakibal bahar bila safinatin, maka ia bagaikan orang masuk ke lautan tanpa perangkat safina. Mana safina? Perahu. Ya, mau ke lautan kok tanpa perahu? Jawabannya pasti napa? Tenggelam. Maka pasti butuh bekal. Bapak Ibu rahimakumullah, bekal. Tadi Ustadz Teguh menyampaikan, ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Setiap orang yang ada di alam kubur itu menyesal, kepingin hidup lagi, guna untuk apa? Mencari bekal. Bekalnya apa? Sedekah. Wa akum minas solehin, dan amal yang soleh. Maka ada seorang namanya Ibrahim bin Adham, ditanya oleh anak muda. Anak muda ini tidak tahu siapa Ibrahim bin Adham. Padahal beliau gurunya guru. Anak muda tadi langsung bertanya, Syekh, hei orang tua, daerah sini itu tempat yang paling rame mana? Syekh Ibrahim bin Adham menjawab, tempat yang paling rame ya kuburan. Kuburan. Wah, ini sama anak muda langsung waduk, ngawur, takon tenanan golek keramaian, malahan jawabannya apa? Kuburan. Para wali paham. Kalau tempat yang paling ramai itu kuburan, semuanya jerit. Laula Rabbi. Hah? Tadi itu jeritnya. Laula Rabbi. Bagaimana? Saya tadi lupa. Akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas. Ramai itu kuburan. Maka Sayyidina Umar mengatakan al-qabru bahrun nadamat. Kuburan itu lautan penyesalan. Semua orang jerit, semua menyesal. Loh, memang banyak banget. Kalau kita hidup di generasi sekarang ini. Kalau yang ada di alam kubur, generasinya sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada di alam kubur. Zaman Nabi Isa sudah di alam kubur. Zaman Nabi Adam sudah di alam kubur. Jadi orang hidup sama orang mati banyak yang mana? Understand? Maka rame banget, para wali paham, musim paling rame kena kuburan. Dan semuanya kepingin balik lagi untuk nyari bekal, Pak. Nyari bekal. Jangankan masuk kuburan, nggak bawa bekal, Pak. Saya itu punya santri itu masuk kamar mandi ndak bawa gayung, bingung. Loh, kok iso ngeten ndak ceritane? Ini tenanan iki ceritane. Saya tanya. Tenanan tuh. Dia itu mau ngelamar anake wong, ya anak wong lah, masuk anak ora wong. Mau ngelamar anake wong. Nah, pas mau ngelamar itu dia ndak sadar kalau itu di sebuah desa sing desane kuno banget. Kamar mandinya masih besar, gayungnya itu masih pakai apa? Batok kelapa. Siwur. Dan itu kan ditaruhnya tidak di dalam kamar mandi, tapi di luar, di atas gentong. Dia karena pas nakok ke anake begitu, hari pertama dia datang ke situ, mungkin derdek popi kebelet masuk beleng langsung. Wah, lego, barang lego kelingan. Siwure nang jaba. Mosok meh bengok-bengok nang kon calon mertua. Wah, piye. Masuk kamar mandi tanpa bekal saja bingung ndak karuan. Apalagi kita masuk alam kubur, Pak, tanpa bekal. Kayak ngopo coba? Maka ayo ngaji sebagai bekal kita. Amin Allahumma. Anak-anak bekal kita itu anak mondok. Ya Allah. Atau pakai bekal tapi bekalnya salah. Saya awal kali mondok, pulang dari mondok kan urung wani ceramah, deg-degan disuruh ceramah. Wah, awal-awal khotib Ustaz. Khotib itu ya baru punya anak satu itu saya belum bisa ceramah. Awal-awal pokoknya masih bener-bener awal Ustaz. Ya. Pas khotbah terus salam adzan. Begitu adzan saya kan langsung bawa kepean, buka kepean. Loh, iki kertas oret-oretane anakku iki. Wah, bekal salah aja masalah. Maka jangan salah nyari bekal. Yaudah ngaji, nanti makin tahu ilmu nanti makin tahu diri. Apa itu hakikat tahu diri? Oh, ternyata aku ki amale ijek sithik. Begitu tambah ngaji, tambah rumangsa bodho. Kenapa? Karena ilmu kita segini, padahal ilmunya Allah, andaikan lautan itu dijadikan tinta dan dilipat kalikan 7 kali lipat, 100 kali lipat, berlipat-lipat. Itu ilmu Allah ditulis pakai lautan yang dijadikan tinta, tidak bakal cukup. Maka kita tambah ngaji, tambah tahu diri. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ora kakean debat terusan. sama orang yang masih mencaci, maki dan sebagainya, jangan tinggal bilang iya. Iya, saya itu nek di apa-apakan, iya, gampang. Loh tapi Ustaz kan iya. Alhamdulillah gitu matur suwun. Tapi sampean aja kakean ngene kan. Saya bilang alhamdulillah wong kuwi ngertine aku kakean ngomong tok padahal ya ana kakean utang barang, kakean dosa barang. Santai tadi. Kakean bodoh. Ini ilmu kita segini, ilmu Allah itu tadi lautan dijadikan apa? Tinta. Maka makin merasa bodoh. Ya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini jam berapa sebenarnya? Setengah 10. Ini perjalanan buat ke Ambara apa pas ini. Ya, ya dikit lagi lah. Ya Allah. Sedikit lagi, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sufyan Ats-Tsauri, dari Sufyan Ats-Tsauri beliau berkata, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap kemaksiatan yang berangkat dari keinginan maka itu mudah untuk dapat ampunan. Wa kullu ma'siyatin 'anil kibri fa innahu la yurja ghufranuha. Tapi kemaksiatan, kesalahan, kekeliruan yang berangkatnya itu dari kesombongan itu sulit dapat ampunan. Contohnya siapa? Ya Nabi Adam sama iblis. Nabi Adam itu karena beliau bukan tergelincir sih, kemarin udah tak terangkan ya. Nah, Nabi Adam itu akhirnya makan buah khuldi itu karena ingin abadi kan, karena keinginan. Walaupun itu bisikan siapa kemarin? Setan. Tapi setan itu melakukan kemaksiatan kepada Allah karena rumangsa luweh. Ana khairun min. Saya ini lebih baik dari mereka, dari dia Nabi Adam. Lah, setiap kemaksiatan yang berdasarkan rumangsa pinter, rumangsa tuwa, rumangsa senior, rumangsa ini, rumangsa dan rumangsa sing gede-gede itu sulit diampuninya. Oleh karena itu sebagai penutup, kita harus makin ngaji, makin tahu diri. Bahwa semakin banyak yang belum kita tahu. Sehingga kalau ngelihat ada orang lain yang mungkin berbeda dan sebagainya, daripada buat nyalahkan, mending kita bilang, ilmuku sing urung nyandak. Itu lebih aman. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga pada saat kita melakukan sesuatu yang berbeda, bukan karena kita menghina dia. Insya Allah aman kalau seperti itu. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan ini mungkin ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan monggo. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz atas nasihatnya di pagi hari ini. Kita telah belajar meskipun singkat, tapi berdasarkan pada sebuah kitab yang tadi Ustadz sampaikan, Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, yaitu persiapan yang harus kita lakukan untuk hari kepulangan kita. Sesuatu yang kemudian harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh, karena tidak ada di antara kita yang tidak akan pulang. Pasti pulang nih Bapak Ibu. Nah maka apa yang sudah kita siapkan dan apa yang nanti akan kita siapkan untuk kepulangan kita. Dan suatu ketika Rasulullah menyampaikan pesan, sepandai-pandainya orang atau orang yang paling pandai di antara kalian adalah orang yang paling pandai, paling siap di dalam menyiapkan diri untuk hari kepulangan, untuk kematiannya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait apa yang tadi beliau sampaikan. Meskipun tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan lain, tetapi tidak kami sarankan pun boleh untuk kemudian ditanyakan gitu ya Ustadz. Ya, silahkan Bapak Ibu monggo. Dibuka termin pertama bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada beliau Ustadz Riyad Ahmad Al Hafiz. Silahkan. Tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu, sudah jelas semuanya. Intinya begitu ya. kita itu intinya adalah ilmu Allah luas ya, ilmu Allah luas. Ketika kita melakukan sesuatu yang kemudian orang lain berbeda, barangkali dia punya sandaran yang berbeda, udah lanjut aja. Kita selain ilmu Allah luas juga persiapan hari pulang kita barangkali belum banyak. Nggak ada waktu lagi untuk ngelayani orang yang ngajak gegeran dan sebagainya. Makin tahu diri ajalah bahwa persiapan kita ini untuk hari pulang belum banyak. Kalau ada yang sudah merasa banyak, nanti saya tanya, apa Ibu Rahimakumullah, andaikan nanti malam terjadi yaumul hisab gitu ya, hari pertanggungjawaban amal gitu, kira-kira hari ini sudah siap atau belum? Sudah siap atau belum? Belum ya. Oleh karena itu teruslah mending kawing amal. Cukup data yang tanya, iya. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih, oh ada Ustaz ternyata Ustaz. Monggo Ibu-Ibu, mohon bantuan kepada panitia untuk bisa memberikan mikrofonnya kepada Ibu yang bertanya. Oh. Silakan disebutkan nama dan dari mana Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bukati dari Ngadirejo, Temanggung. Salam kangen buat Ustadz Riyad. Followernya Ustadz. Iya. Yang saya tanyakan bagaimana kiat-kiat supaya selalu ingin mencari ilmu dan selalu faham dan difahamkan selamanya sampai kita istiqomah semoga. Kiat-kiatnya bagaimana? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Rahimakumullah, terkait mencari ilmu ya Pak, Bu, semuanya yang hadir di sini. Fahami bahwa man salaka tariqan yaltamisu fil ilma sahalallahu tariqahu ilal jannah. Siapa orang yang dia dalam perjalanan kehidupanmu apa saja yang terjadi kok masih sempat nyari ilmu, maka perjalanan dia yang likak-liku seperti itu, nganan ngalor ngidul munggah medun dan sebagainya situasinya, punya uang ndak punya uang, kalau dia masih menyempatkan nyari ilmu, insya Allah dia lagi berjalan menuju surga. Amin Allahumma. Amin ya. Kalau kita ditanya saya ini sebenarnya bagaimana toh, oh itu mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah jadi orang baik, maka hatinya itu langsung akan tergerak untuk nyari ilmu. Jadi tanda-tanda kita baik atau buruk versi Allah adalah piye terhadap ilmu, begitu ya. Kemudian bagaimana agar paham? Saya itu dulu dapat ijazah dari Pak Kiai dulu pada saat mau ngerjakan soal, ya, ngerjakan soal untuk tes ujian. Saya kan wis jenengane santri itu pingine shortcut wis pokoke ora sinau tapi iso gitu ya. Ora sinau tapi iso. Terus kemudian dikasih ijazah sama Kiai. Ijazahnya adalah doanya adalah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya. Innaka antal alimul hakim. Kurang lebih begitu. Di surah apa? Al-Baqarah. Ya betul. Karena masih santri urung ngerti, saya kira itu doa agar mengerjakan dengan cara yang benar. Nek ora malah koncoku ngomong, ora kuwi iki donga penku nek sing ngoreksi ngantuk kok. Oh no no. Begitu saya sudah agak gede, ternyata begitu saya buka maknanya, Subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tak punya ilmu apa-apa. Illa ma'allamtana, kecuali yang kau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau yang maha tahu, engkau yang maha bijaksana. Substansi doa ini adalah lumongso orang ngerti, maka akan dikasih ngerti oleh Allah. Maka siapa yang kepingin banyak diberikan pemahaman, ya minta sama Allah bahwa diri kita ini ngaku kalau tidak paham, lalu memohon paham. Kalau kita sudah ngaku paham, kalau kita sudah ngaku berilmu, malah tidak dapat apa-apa. Understand? Ten atau belum? Ten atau enggak? Ten ya, alhamdulillah. Bisa dipahami Bukati? Alhamdulillah. Okay. Baik, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu monggo. Cukup ya. Terima kasih. Jazakumullah. Barakallah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Intinya adalah kita harus nyari bekal, dan bekal yang paling simpel adalah punya kaitan dengan ilmu. Wis paling simpel banget. Punya kaitan dengan apa? Ilmu. Jangan pedot dengan dunia ilmu, dunia ngaji, dunia perpondokan. Caranya anaknya dan sebagainya masukkan ke pondok. Seret, itu nanti insya Allah punya kaitan. Kalau sudah punya kaitan ilmu seperti itu, mau berjalan kemanapun kita, insya Allah berjalannya menuju nopo surga. Amin Allahumma. Amin. Kalau toh misalkan Bapak Ibu rahimakumullah kita amalnya masih kurang, saya ada satu kisah, ini kisah penutup. Milikilah anak yang alim Ibu, hafal Quran enggak apa-apa, hafal hadis enggak masalah, yang penting paham dan alim. Nah, Pak, pokoknya begitu ya. Mumpung masih kecil ya, miliki ilmu sebanyak mungkin, nahwu, sorof, mantek, balagoh, kuasai semuanya. Ini mumpung masih seperti itu. Habis itu terus kemudian mau apapun profesinya, sempatkan untuk ngajar, sempatkan untuk mulang, sempatkan untuk ngajari yang lain. Lillahi ta'ala saja, ikhlas lillahi ta'ala saja. Kenapa? Karena ada satu kisah dalam kitab kecil namanya kitab Hikayat Sufiyah. Ada orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ngelihat amal kebaikannya tidak memenuhi piringan amal, sangat sedikit. Amal apikku sithik. Sementara amal buruknya umum, kita ini dosanya banyak. Wah, amal buruknya sedikit. Kemudian ini orang merunduk di hadapan Allah. Begitu pas merunduk, tahu-tahu ini amal soleh yang ada di piringan amal soleh, timbangan amal soleh itu sudah menggunung sedemikian rupa. Bingung dia, lulu kok aku akemen amalku? Bingung, amal sidik bingung oke? Lulu kok amalku banyak banget ini? Malaikat menjawab, hafalkan ini. Dzalika fadlul ilmi alladzi 'allamtahun nas. Itu adalah berkat ilmu-ilmu yang kau ajarkan kepada manusia. Kau tidak tahu setelah kau mati ternyata ilmu itu terus bergulir menggunung sehingga menjadi bekalmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka miliki anak ahli ilmu. Ya Pak, Bu, rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali saya sampaikan jazakumullah khair kepada Ustadz Riyad Al Hafiz yang telah memberikan nasihat kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, beliau Ustadz Riyad Al Hafiz ini ada jadwal jam 10 di Ungaran, maka beliau tidak bisa, di Ambarawa maaf ya, tidak bisa membersamai kita sampai sesi acara selesai, karena setelah ini beliau langsung kami antar untuk ke Ambarawa gitu. Sugeng apa dalam perjalanan ya, semoga berkah semua untuk Ustadz, keluarga, dan mohon doanya untuk kami semua Ustadz ya. Fi amanillah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sebagaimana biasa ada sesi door prize ya. Tadi untuk yang pertama sebagaimana biasa juga door prize akan kami berikan kepada penanya. Tadi yang bertanya adalah Bukati dari Ngadirejo. Dari Ngadirejo ya Bukati ya. Maka mohon kepada panitia, kepada petugas untuk kemudian menyerahkan kepada Bukati salah satu door prize. Door prize-nya apa ya? Ya, ada door prize misterius ya. Mohon untuk bisa diberikan kepada Bukati satu supaya menjadi surprise, karena kita juga nggak tahu Bukati isinya apa, sehingga sama-sama tidak tahu, maka door prize misterius ini untuk Bukati. Selanjutnya door prize akan kami berikan kepada Bapak Ibu dan juga anak-anak yang bisa menjawab. Tadi kita belajar dari Ustadz Riyad itu dari kitab apa? Oh, Ibu yang pakai kacamata, pakai kedung pink silakan. Tapi sebentar menunggu mikrofon supaya jelas suaranya. Mohon kepada petugas. Ya. Ibu boleh perkenalkan dulu namanya, dari mana, dan kemudian dijawab. Oke. Assalamualaikum, nama saya Erni dari Kalibanger, Gemawang. Masya Allah, dari Kalibanger, wet river ya Bu. Ya, silakan Ibu, jawabannya apa? Nama kitabnya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Masya Allah, barakallah untuk Ibu Erni dari Wet River, dari Kalibanger. Baik, barakallah kepada beliau. Silakan kepada petugas untuk diberikan door prize eksklusif mini box. Nah, jumlahnya satu, nah satu-satunya ini untuk beliau. Ya, barakallah Ibu, semoga bermanfaat eksklusif mini box ini. Selanjutnya pertanyaan yang kedua masih terkait dengan kitab tadi yang disampaikan oleh beliau. Kitab tadi siapakah yang menulisnya ya, atau yang mengarangnya? Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian? Anak-anak juga boleh. Siapakah penulis dari kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad tadi? Baik, untuk door prize yang lainnya ya kita tunda untuk di pertemuan yang akan datang. Terakhir kita dapat nasihat dari Mas Rasi bahwa khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tadi Ananda Arifah telah mengajarkan kepada kita bahwa orang yang memiliki keterbatasan pun bisa menghafalkan Al-Qur'an. Maka ayo kita semangati diri kita, kita sisakan, kita luangkan waktu kita. Kita bagi, kita berikan porsi untuk waktu kita meskipun hanya 50 menit atau 60 menit atau berapa saja yang memungkinkan. Di awal kita berikan kelonggaran kepada Al-Qur'an. Karena kalau tidak kita longgarkan, kita tidak jadwalkan, maka tidak pernah akan sempat kita di dalam menghafalkan Al-Qur'an, dalam belajar Al-Qur'an. Maka semoga apa yang diberikan nasihat oleh Ananda Arifah dan Ananda Rasik menjadi motivasi tersendiri bagi kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya sudah jam 10 saat ini. Kami menyampaikan jazakumullah khair kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, atas partisipasinya, juga kepada Pak Manto yang telah memberikan sajian soto istimewa kepada kita semua. Semoga kita kebagian semua ya Bapak Ibu sekalian. Soto kuali Armasta khas Pak Manto. Ya, barakallah untuk semua. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kemudian memberikan kesempatan kita untuk terus memperbaiki diri, terus berbenah agar kemudian kita benar-benar bisa menjadikan diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah yang kafah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.